Halo kawan, ketemu lagi dengan channel Ujai Kulumana. Oh ya kawan, masih tentang Eri yang tenggelam di Sungai Are Petsus Menor. Ya, Ibunda Adel Atalia pamit pulang kepada Eri. Sedangkan bapaknya Ridwan Kamil masih menanti keajaiban. Ril, mama pulang dulu ya. Tangis akan artis pecah. Bersujud di tepi Sungai Are, Atalia dan Ridwan Kamil ucapkan perpisahan setelah 8 hari pencarian Eri. Oh ya kawan, seperti diberitakan sebelumnya, Emeril Khan Muntan atau yang sering disapa Eri dinyatakan hilang di Sungai Are, Kota Brand, Swiss pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, pukul 11 waktu setempat di Swiss. Oh ya kawan, Eril terseret arus Sungai Are, Swiss saat berenang bersama adik dan temannya. Sempat berteriak meminta tolong. Hei, sayangnya derasnya arus Sungai Are membuat Eril terhanyut dalam waktu singkat. Upaya pencarian Eril dan oleh tim SAR melibatkan unsur polisi, polisi maritim dan pemadam kebakaran serta didukung oleh pemerintah Kanton Brand. Sayangnya, sampai hari ini Eril belum juga diketahui keberadaannya. Sementara itu, Ridwan Kamil sudah memperpanjang cuti hingga tanggal 4 Juni. Baru-baru ini, mamanya Eril, Atalia Pratatya, tiba-tiba membagikan kalimat pilu dan sedih di Instagramnya, story pribadinya. Ia seolah mengucap kalimat perpisahan karena harus kembali ke tanah air Indonesia meski putranya belum ditemukan. Sedangkan Bapak Ridwan Kamil menanti keajaiban. Melalui akun Instagramnya, story pribadinya, Atalia mengunggah foto saat dirinya bersama Ridwan Kamil dan jarak duduk di tepi Sungai Are menghadap di tengah sungai. Ketikanya mengucapkan salam perpisahan untuk Eril yang sampai saat ini masih belum ditemukan. Eril, mama pulang dulu ke Indonesia ya, tulis Atalia di Instagram story pribadinya. Memilih pasrah, Atalia berharap Eril berada dalam kondisi baik dimanapun keberadaannya saat ini. Mama titipkan kamu dalam penjagaan dan perlindungan terbaik dari pemilikmu yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kamu berada, ucap Atalia, insya Allah kamu tidak akan kedinginan, kelaparan atau kekurangan apapun, sambungnya. Bahkan kamu akan mendapatkan limpahan kasih sayang, karunia dan kebahagiaan yang tak pernah putus, tambahnya. Berhari-hari menyusuri Sungai Are dari pagi hingga larut malam, Atalia masih berharap dirinya bisa
bertemu dengan sang putra. Di sini, di sungai Are yang luar biasa indah dan cantik ini, Mama lepaskan kamu untuk kita bertemu lagi. Cepat atau lambat, harap Atalia. Atalia juga menggas surat yang diberikan wali kota Brand sebagai penguat batin untuk kedua orang tua Eril. Doa terbaik Mama dalam setiap helaian nafas. Itulah isi surat dari wali kota Brand. Dalam foto unggahannya terlihat adik Eril, Kijahra, yang tertunduk mengharapkan kakaknya segera ditemukan. Oh ya kawan, deretan artis pun ikut terpukul dengan kalimat pilunan sedih Atalia tersebut. Hingga kolom komentar di Instagram story-nya dibanjiri doa dan dukungan. Ibu peluk kencang, nyesak banget bacanya, ya Allah, ya kuat, sabar, tabah, sayang, tulis artis Edis Adela. Masya Allah, teteh Lia, sayang, doa terbaik dariku untuk AA Eril. Peluk kuat dalam doaku juga buat teteh, Kang Emil dan keluarga, tulis artis Kristina. Amin, doa terbaik untuk Bu Atalia APR underscore dan Kang Ridwan Kamil underscore sekeluarga, tulis Sahrul Gunawan. Ibu, ya Allah, tambahkan selalu doa terbaik buat Nak Eril dan ibu bapak semoga, tulis Dr. Oki Pratama. Doa yang tak putus untuk teteh Ali Atalia PR underscore dan Kang Ridwan Kamil underscore sekeluarga, insya Allah selalu diberi kekuatan dan ketegaran, tulis Naswa Sihab. Oh ya kawan, begitulah artis pun terharu dan menangis. Sampai di sini video ya kawan, sampai jumpa.